Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat menemukan beberapa surat suara rusak untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat 2018. Kerusakan ditemukan saat pelipatan surat suara dilakukan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat menemukan beberapa surat suara rusak, mulai dari sobek, ada tinta hitam, dan lubang di salah satu surat suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat. Sementara memang ada, cuman jumlahnya masih kita rekap dulu. Kerusakan itu diantaranya adalah ada yang sobek pada kertas suara juga, ada yang bolong pada kolom foto calon, ada pasangan calon, ada yang bolong, kemudian ada noda hitam. Komisioner KPUD KBB, Patria Hidayat menambahkan, pihaknya akan segera mengembalikan surat suara yang rusak ke percetakan di Solo, Jawa Tengah untuk diganti dengan yang baru agar tidak ada kekurangan saat pencoblosan nanti. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.